Seorang kakak ipar tega mencabuli hingga menghamili adiknya yang masih 11 tahun di Gorontalo. Ya, korban tidak melapor karena diancam akan dibunuh oleh tersangka. RB hanya pasrah saat digelandang aparat Polres Gorontalo usai dilaporkan telah mencabuli adik iparnya sendiri yang masih berusia 11 tahun. Bahkan, akibat perbuatan tidak senonohnya, korban kini tengah mengandung 8 bulan. Pencabulan ini kerap terjadi di kebun dan di rumah saat situasi sedang sepi. Korban tidak berdaya dan takut untuk melapor, lantaran pelaku selalu mengancam akan membunuhnya. Tersangka ini tidak mengakui, namun ada saksi petunjuk yang menyaksikan langsung perbuatan itu yang dilakukan oleh pelaku kepada korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Gorontalo. Dirinya dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.